Ya, Bapak Ibu, kita bertemu lagi. Semoga saya menjumpai semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat, dan tetap yakin kita diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Kadang, ketika kita kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang, baru kita merasa betapa berharganya betapa pentingnya sesuatu itu, betapa istimewanya seseorang itu di dalam hidup kita. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 7-8, Yesus katakan demikian, Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman atas dosa. Apa yang dikatakan Yesus ini, "Gampang kita pahami, gampang kita mengerti," karena sama saja. Dengan ketika kita memiliki barang-barang, ketika kita memiliki sesuatu atau seseorang yang selalu dekat dengan kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh dengan mata kepala kita, maka kehadirannya itu menjadi kurang diperhatikan, kurang merasa penting. Tetapi ketika sesuatu itu barang ataupun orang-orang itu meninggalkan kita, menjauhkan kita, tidak hadir, atau kita tidak bisa lihat setiap saat. Maka kehadirannya itu menjadi luar biasa, menjadi sangat penting, dan kenapa? Karena kita merasa ada kehilangan sesuatu, ada yang kurang di dalam diri kita atas kehadiran orang-orang itu, atau barang-barang, atau sesuatu yang kita miliki. Itu ketidakhadiran mereka, itulah yang membuat kita menjadi rindu. Kehadiran mereka, orang-orang yang sekampung dengan Yesus, juga demikian. Mereka tidak merasa penting kehadiran Yesus di antara mereka. Namun ketika Yesus jauh, ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, baru mereka rasa bahwa orang ini penting, orang ini luar biasa, orang ini perlu kita dekati, kita butuh orang ini. Nah pengalaman seperti ini juga kita rasakan. Ya. Ketika kita merasa kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, ketika mereka sudah pergi jauh dari hidup kita, kadang tanpa kehadiran mereka itu, baru kita menyadari baru kita temukan segala kebaikan segala keindahan di dalam diri mereka. Uh, itu pengalaman pengalaman kita dan Yesus tahu itu sehingga dia katakan sebaiknya ada baiknya aku pergi. Sehingga pesan Yesus yang pertama untuk kita adalah sayangilah orang-orang di dekatmu. Cintailah mereka. Temukan apa yang baik di dalam dirinya rasakan alami apa yang istimewa di dalam dirinya ya sekarang di sini di tempatmu belum terlambat temukan itu nikmati itu rasakan itu bahwa kehadirannya itu sungguh menjadi berkat bagi diri kita dan kehadiran kita juga bisa menjadi berkat untuk mereka-mereka yang dekat dengan kita. di sisi yang lain apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, bukan satu hukuman, bukan mau menghukum kita. Tetapi Yesus sendiri katakan, aku akan pergi dan aku akan memberikan kamu yang terbaik, yaitu roh kebenaran, yaitu roh kudus. Dan roh kudus inilah yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita sampai di akhir zaman. Sehingga Yesus menjanjikan, Yesus mengatakan dia memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan dunia, akan dosa, akan penghakiman. Roh Kudus inilah yang akan membantu kita agar kita bisa memperdalam, agar kita bisa tahu apa yang sudah dibuat oleh Yesus, agar kita bisa mengalami bahwa Allah yang mencintai manusia sampai sehabis-habisnya yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus supaya kita bisa kenal itu, bisa alami itu semua hanya dengan kekuatan roh kudus. Jadi roh kudus itu membantu kita untuk menemukan Allah yang ada dalam diri kita. Untuk mengalami kasih Allah yang tidak berkesudahan. Sehingga di dalam perikop yang lain dikatakan hanya dengan kekuatan roh kudus kita bisa berkata Aba ya Bapa. Kita bisa berdoa. Jadi roh kudus membantu kita untuk kita menemukan hal yang baik. Hal yang indah yang ada di dalam diri Allah sendiri, yang sudah dikerjakan oleh Allah sendiri, dan yang terus ada di dalam diri setiap orang, termasuk di dalam diri kita, di dalam diri sesama kita, di dalam diri orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kita. Karena di sana ada kekuatan Roh Kudus yang selalu perlahan-lahan Allah itu memperbaiki, menyempurnakan, membuat kita semakin hari semakin menjadi orang yang baik sehingga kehadiran kita, ya, kehadiran kita di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kebersamaan kita dengan sesama, selalu akan berarti, selalu akan menjadi berkah bagi orang lain ketika kita membiarkan Allah Roh Kudus membantu dan menuntun hidup kita. Semoga kehadiran Allah Roh Kudus yang sedang kita nantikan menyemangati kita, membantu kita, dan lebih dari itu semua menyehatkan dunia ini dari segala penyakit. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibadat penutup, pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hambamu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Haleluya! Pemeriksaan batin: Marilah, saudara-saudari, sebelum mengakhiri hari ini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang sudah kita lalui hari ini sekaligus kita mohon belas kasih dan kemurahan hatinya. Tuhan Yesus Kristus engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang-orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Madah menjelang datangnya malam, kami menghadap Bajamu untuk menghaturkan salam sambil mohon doa restu. Sambutlah dalam tanganmu hidup serta segalanya. Simpanlah dalam hatiku harapan kami semua, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Rohmu. Kabulkanlah doa-doa kami sekarang serta selalu. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, jawablah aku sebab aku miskin dan bersengsara. Peliharalah aku karena aku mengasihi Engkau. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan. Kepadamu aku berseru sepanjang hari. Gembirakanlah hati hambamu, sebab kepadamu lah kuarahkan hatiku, ya Tuhan. Sebab engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku. Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab engkau pasti menjawab aku. Tidak ada dewata yang menyamai engkau ya Tuhanku, tak ada karya yang setara dengan karyamu. Segala bangsa akan datang menyembah engkau dan akan memuliakan namamu ya Tuhanku Sungguh agung engkau dan megah karyamu. Engkau Allah dan tiada lain. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan, agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, ya Allah Tuhanku, dan memuliakan namamu selamanya. Sebab kasih setiamu berlimpah terhadapku. Engkau melepaskan aku dari alam maut, Ya Allah, orang ben, orang telah bangkit menyerang aku, serombongan orang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mengindahkan dikau. Tetapi engkau Allah penyayang dan penuh kasih, Tuhan sabar, penuh kasih setia, perhatikanlah dan kasihanilah aku. Curahkanlah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah putra sahayamu. Nyatakanlah satu tanda kebaikan bagiku, supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu. Semoga Engkau menghibur aku, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Bacaan singkat diambil dari surat pertama. Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika bab 5 ayat 9 sampai 10 Kita ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan demi Tuhan kita Yesus Kristus Kristus telah wafat untuk kita supaya kita tetap, tetap hidup bersatu dengan dia baik waktu berjaga maupun waktu tidur Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku ya Tuhan penyelamatku Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ke dalam tanganmu mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan perkenankanlah hambamu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabdamu. Sebab aku telah melihat keselamatanmu yang kau sediakan di hadapan segala bangsa. cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umatmu Israel, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur, Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Doa penutup, ya Tuhan berilah kami istirahat yang menyegarkan badan. Semoga benih sabdamu yang kami taburkan dalam kegiatan kami pada hari ini. Kau tumbuhkan sampai berbuah masak bagi panenanmu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengentara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian dan istirahat malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.